Hai guys dan selamat datang. Suatu masa dahulu, Lenovo terkenal dengan peranti mampu milik dengan spesifikasi yang cukup menarik. Kali ini mereka datang dengan menawarkan peranti kelas mercu terkini bersama rekaan yang begitu garang sekali. Di masa ini banyak jenama yang cuba untuk meletakkan harga yang rendah dan spesifikasi menarik supaya pengguna nampak lebih berbaloi untuk dibeli berbanding hanya kelihatan mewah sahaja. Ini adalah pandang pertama kami terhadap peranti terbaru daripada Lenovo, iaitu Z6 Pro. Sekali pandang peranti ini, semestinya anda tahu bahawa ia membawakan ciri-ciri seakan gaming. Ini kerana sememangnya ya, sebelum itu fokuskan dahulu pada rekaannya. Ketebalan peranti tidak begitu menonjol, malah meletakkan lengkungan di bahagian tepi supaya selesa dipegang terasa premium sekali. Di belakang ini turut terlihat bahawa terdapat satu garisan lurus yang berwarna merah membuatkan peranti ini nampak begitu garang sekali. Di bahagian atas, peranti ini masih meletakkan 3.5mm bici audio. Bergerak ke sisi peranti sedikit unik kerana menyertakan butang kuasa yang berwarna merah kena dengan tema garisan merah pada bahagian belakang. Bawah peranti seperti biasa terletaknya pembesar suara dan juga port pengecasan sejenis USB-C. Mungkin menarik minat anda adalah skrin yang menggunakan Super AMOLED daripada Samsung. Anda akan dapat lebih jelas apabila menonton video, malah apabila melakukan aktiviti harian dengan lebih jelas. Skrin sebesar 6.39 inci cukup besar untuk digunakan di masa ini dengan bingkai nipis berresolusi Full HD+. Bingkai di bahagian sisi pula ternampak nipis dan takut kecil meletakkan kamera hadapan sebesar 32MP pada bahagian atas. Pengimbas cat jari juga turut terbina di bawah skrin yang telah ditambah baik daripada sebelumnya dan katanya lagi jauh lebih pantas untuk digunakan. Spesifikasi yang disertakan adalah menyertakan chip pemprosesan berkuasa daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 855. RAM pula sebesar 8GB sahaja yang berada di tangan kami ini dan storannya sebesar 128GB. Tetapi apa yang perlu saya katakan adalah ia menyokong wideband L3 sahaja berbanding L1 yang boleh menonton Netflix secara HD. Sistem operasi yang digunakan adalah ZUI 11 yang berasaskan Android 9 Pie. Ianya kelihatan hampir stock dan tidak banyak perubahan yang dilakukan bagi membolehkan anda mempunyai pengalaman yang lebih lancar. Gesture yang disertakan pula dinamakan sebagai 4D U-Touch. Bagusnya, ia tidak menunjukkan kawasan yang anda boleh tata untuk aktifkan arahan tersebut, tetapi untuk pengguna baru mungkin akan terasa sedikit sukar. Swipe ke atas untuk ke home, swipe ke kanan atau kiri untuk multitasking, dan swipe kanan atau kiri di bahagian bawah untuk kembali ke menu sebelumnya. Bateri yang disertakan pula berkapasiti 4000 mAh. Itu sebabnya anda dapat lihat rekaannya di sini sedikit tebal, tetapi anda mungkin tidak perasan dengan lengkungan di bahagian sisi akan mengaburi anda apabila memegangnya. Namun anda tidak perlu risau mengecas bateri sebesar ini kerana Lenovo turut menyertakan pengecasan yang cukup pantas, 27W berbanding pengecasan pantas 18W sahaja. Selain itu, kamera yang disertakan terdapat 4 di bahagian belakang. Kamera utama ia menggunakan sensor 48MP untuk menangkap gambar yang besar dan video 4K. 8MP sebagai telefoto, 16MP untuk ultra lebar dan 2MP untuk dedikasi kepada rakaman video, kata Lenovo. Tambahan pula kata mereka lagi, ia turut dapat menangkap gambaran macro shot. Jadi apa kata anda tentang Lenovo Z6 Pro ini? Kalau diikutkan peranti sebelum ini, Z5 menyertakan bateri yang besar tetapi menggunakan mechanical slider untuk membolehkan skrin penuh dapat dilaksanakan. Kelihatan seperti rekaan tersebut mungkin tidak dapat sambutan, memaksa mereka mengubah dan saya rasakan ianya adalah keputusan yang bagus. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.